Oh, orang-orang yang menangkap jiwa naga kita. Setelah Feng Wuchen kembali, Jian Chou melaporkan masalah tersebut. Feng Wuchen terkejut, Istana Dewa Pembakaran Abadi ingin menyelidiki jiwa naga kita. Mereka tidak ingin menelan jiwa naga kita, kan? Istana Dewa Pembakaran Abadi tidak lemah di Ibu Kota Abadi. Mereka juga tahu tentang keberadaan jiwa naga. Aku khawatir mereka benar-benar ingin menelan kita. Bawahan ini telah mengirim setan surgawi ke Istana Dewa Pembakaran Abadi. Akan segera ada berita, kata Jian Chou dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sama sekali tidak khawatir. Tuan, kekuatan jiwa naga telah tumbuh pesat. Jika kita ingin tumbuh lebih kuat lagi, kita harus pergi ke alam abadi surga. Jian Chou berkata dengan hormat. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk dan berkata dengan serius, aku baru saja akan membahas ini denganmu. Dunia jiwa abadi terlalu kecil, tidak banyak ahli di sana. Jiwa naga tidak akan bisa tumbuh lebih kuat di dunia jiwa abadi. Sudah waktunya untuk pergi ke dunia abadi surga. Turunkan perintah, kumpulkan penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno dari jiwa naga. Iya, tuanku," kata Jian Chou dengan hormat dan segera memberi perintah. Tidak lama kemudian, dengan Kyutian dan tiga dewa perang Jiwa Naga lainnya sebagai pemimpin mereka, puluhan penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berlutut dengan satu kaki. "Salam, Tuan Bangkit Feng," Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan Jiwa Naga sudah sulit untuk tumbuh di dunia jiwa abadi. "Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu bahwa Jiwa Naga perlu berkembang." Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Jian Chou dan yang lainnya menjadi luar biasa gembira. Jumlah ahli di dunia jiwa abadi terlalu sedikit. Jika jiwa naga ingin tumbuh lebih cepat, ia harus berkembang. Kecepatan pertumbuhan jiwa naga sungguh mengejutkan. Begitu berkembang, kekuatan jiwa naga akan meningkat pesat. Pada saat itu, penguasa jiwa naga dapat menyebar ke seluruh wilayah abadi kuno. Guisu. Hadiah. Jawab Guisu dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan serius, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu terletak di wilayah Abadi Utara. Bawalah beberapa yang mulia abadi kuno, kaisar abadi kuno, dan dewa emas agung ke wilayah abadi utara dan diam-diam perkuat jiwa naga. Kamu lebih mengenal wilayah abadi utara, jadi kamu juga harus tahu kekuatan istana abadi dunia bawah hantu saat ini. Baik, yang mulia, Guisu menerima perintah itu dengan hormat. Laba-laba yang bangga, Yanhu, Feng Wuchen melihat ke arah Yanhu. Bawahanmu ada di sini, kata Proud Spider dan Yanhu dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa beberapa dewa abadi kuno, kaisar abadi kuno, dan dewa mas agung ke wilayah abadi timur dan diam-diam perkuat jiwa naga. Wilayah abadi utara memiliki aula penguasa kuno dan sangat kuat. Sitian Feng telah bergerak ke jiwa naga kita, jadi kamu harus berhati-hati. Dimengerti, Yan Hu menerima perintah itu dengan hormat. Ular piton haus darah. Feng Wuchen segera menatap ular piton haus darah. Bawahanmu ada di sini, kata ular piton itu dengan hormat. Feng Wuchen memerintahkan, bahwa beberapa orang ke domain abadi barat. Dimengerti, kata ular piton haus darah dengan hormat. Sedangkan untuk wilayah abadi selatan, serahkan saja pada kiyutian. Fokuslah pada wilayah abadi surga. Aku akan mengirim anggota klan Sirius Bayangan Petir untuk mengirimkan artefak abadi kuno, cincin ruang angkasa, dan sumber daya kultivasi yang kuat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, Kiyutian dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Aku akan memberimu waktu satu bulan. Aku berharap melihat jiwa naga menjadi lebih kuat di bulan ini. Bisakah kau melakukannya? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Kami pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia, Qiutian dan yang lainnya menjawab dengan hormat, penuh percaya diri. Feng Wuchen mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, ayo pergi." Qiutian dan yang lainnya menghilang dalam sekejap dan segera berangkat ke berbagai daerah. "Yang Mulia, bagaimana dengan kami?" Kaisar Pertempuran bertanya dengan cepat. "Kamu masih harus tinggal di dunia jiwa abadi untuk terus mengolah dan memperkuat Jiwa Naga. Raja Abadi kuno, Raja Abadi kuno, dan Kaisar Abadi kuno semuanya dapat bergabung dengan Jiwa Naga." Semakin banyak, semakin baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Menepuk bahu kaisar pertempuran, Feng Wuchen melanjutkan, tanpa kekuatan yang kuat, meninggalkan dunia jiwa abadi mungkin bukan hal yang baik. Paling tidak, kamu harus menjadi dewa emas. Balahanmu mengerti, kata kaisar pertempuran dengan hormat. Meskipun dia sedikit kecewa, dia juga lebih termotivasi untuk berkultivasi. Kembalilah dan berkultivasilah dengan baik. Kesenjangan antara kamu dan Ye Hongyun masih sangat besar. Feng Wuchen menatap Jian Chou dan tersenyum. Jian Chou mengangguk dan berkata dengan hormat, "Bawahanmu mengerti. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasiku." Dengan garis keturunan Dewa Naga dan teknik kultivasi yang kuat yang diberikan oleh Yang Mulia, hanya masalah waktu sebelum aku melampaui Ye Hongyun. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam padanya. Jian Chou memiliki keyakinan penuh dalam hal ini. Jian Chou sangat jelas tentang teror garis keturunan Dewa Naga dan kekuatan teknik kultivasi serta teknik kultivasi. Siu. Pada saat ini, Iblis surgawi muncul dalam sekejap dan melapor dengan hormat, melapor kepada tuan yang terhormat, komandan, zizun, kuil dewa abadi terbakar tidak memiliki seorang pun dari jiwa naga kita. Di bawah interogasi bawahan ini, mereka tidak tahu bahwa jiwa naga telah ditangkap. Mereka tidak tahu, Jian Chou mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sepertinya mereka tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati itu. Bukan itu masalahnya." Iblis surgawi berkata dengan hormat, "Bawahanmu berasal dari klan serigala surgawi, bayangan petir, dan sangat peka terhadap aura." Kuil abadi pembakaran tidak memiliki aura seorang terhormat jiwa naga. Alasan mengapa kuil abadi pembakaran menargetkan kita adalah murni untuk menekan jiwa naga kita. Mereka khawatir jiwa naga akan menggantikan posisi mereka di ibu kota abadi. Kalau begitu, satu-satunya yang menangkap jiwa naga adalah Ye Hongyun. Satu-satunya yang punya dendam dengan jiwa naga kita adalah Ye Hongyun dan Wu Yuan. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka pergi terakhir kali. Ning Tiancheng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya si Tian Feng. Si Tian Feng, raut wajah Jian Chou dan yang lainnya berubah drastis. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, rumah abadi refleksi surgawi telah menderita banyak kerugian. Tidak peduli seberapa bodohnya Ye Hongyun, dia tidak akan sebodoh itu sampai mengirim orang ke kematian. Orang-orang yang kita bunuh terakhir kali berasal dari Aula Gusun. Si Tian Feng pasti tidak akan tinggal diam. Jian Chou menggertakkan giginya dan menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Bagaimanapun, klan mimpi buruk adalah ancaman yang lebih besar. Aku juga kembali agak terlambat. Ini pertama kalinya kamu mengalami hal seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan membuat kesalahan. Yang mulia, panglima tertinggi, haruskah kita mencaplok kuil abadi terbakar? tanya setan surgawi dengan hormat. Siapapun atau kekuatan apapun yang bergerak melawan jiwa naga kita adalah musuh kita. Karena mereka adalah musuh, tidak perlu membiarkan mereka tetap hidup. Yang mulia jiwa naga pasti cukup kejam. Kata Feng Wuchen dingin. Dimengerti, kata iblis surgawi dengan hormat dan segera pergi. Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan sekarang? Jika itu benar-benar Sitian Feng, orang-orang kita akan berada dalam masalah, kata Ning Tian Cheng cemas. Si Tian Feng tidak bergerak secara langsung. Sebaliknya, dia mengirim orang untuk menangkap orang-orang kita. Tujuannya adalah untuk menyelidiki jiwa naga kita dan mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari jiwa naga kita, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Yang Mulia, Ao Zudan Yanhu sudah bergegas ke wilayah Abadi Utara. Haruskah kita membiarkan mereka menyelidiki secara diam-diam? Usul Jian Chou. Jika kita membiarkan mereka menyelidiki, akan lebih mudah untuk mengungkap identitas kita. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Si Tian Feng, oh Si Tian Feng, jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu. Kamu bertindak terlalu dini, kamu bahkan tidak menyelidiki kekuatan jiwa naga dan kamu masih berani bertindak. 3112 Tuanku yang agung, bagaimana rencanamu untuk menyelamatkan mereka? Jian Chou bertanya dengan cemas sambil menatap Feng Wuchen dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis, si Tian Feng mengirim orang untuk menangkap orang-orang kita untuk mengetahui detail jiwa naga. Aku hanya perlu menyegel ingatan mereka, dan setelah menyelamatkan mereka, aku akan membentuk segel. Kita juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan Aula Guzun. Mereka ada di Aula Guzun. Bagaimana Tuan Besar akan menyegel ingatan mereka? Ning Tian Cheng bertanya dengan heran. Jaraknya sangat jauh, dan dia tidak yakin apakah orang-orang dari jiwa naga benar-benar ada di Aula Guzun. Jangan lupa bahwa setiap yang mulia jiwa naga memiliki cincin luar angkasa yang telah saya sempurnakan sendiri. Setiap cincin luar angkasa berisi kekuatan luar angkasa. Saya dapat pergi ke cincin luar angkasa mereka melalui kekuatan luar angkasa, tetapi itu akan memakan waktu. Bagaimanapun, jaraknya agak jauh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ada hal ajaib seperti itu. Mata Jian Chou dan Ning Tian Cheng membelalak. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Cincin luar angkasa lima lapis sangatlah mengerikan. Tentu saja, Feng Wuchen menyeringai. Tuanku yang agung, jika cincin luar angkasa lima lapis begitu kuat, mengapa Anda tidak mengajari tetua agung cara memurnikannya? Dengan cara ini, kita tidak perlu merepotkan tuan besar sepanjang waktu. Ini akan menunda banyak waktu kultivasi. Ning Tian Cheng berkata dengan tergesa-gesa. Aku sudah mengajarinya, tetapi aku khawatir tetua agung tidak akan mampu menyempurnakannya secepat itu. Selain itu, dia tidak dapat menyempurnakan cincin luar angkasa lima kali lipat, paling banyak tiga kali. Kecuali jika itu muridku, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Siapa lagi yang bisa menjadi murid Feng Wuchen jika bukan Sang Junlan? Pencapaian Sang Junlan di bidang alkimia sangat tinggi, dan dia diajari secara mendalam oleh Feng Wuchen. Baik itu Heaven Deathling Divine Bed atau Space Ring, dia sudah bisa menyempurnakannya sesuka hati. Akan tetapi, jika dia ingin menyempurnakannya dalam sekejap seperti Feng Wuchen, masih ada celah besar. Selain Zhang Junlan, Feng Qianyang, Qi Yuan, yang Tianxian, Situ Zentian, Mi Hun, Mi Yuan, dan yang lainnya, di bawah bimbingan Feng Wuchen, memiliki pencapaian mendalam di bidang alkimia. Penguasa tertinggi memiliki seorang murid. Jian Chou dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka belum pernah mendengar atau melihat murid seperti itu sebelumnya. Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum, ada murid, murid, dan istri serta putriku. Namun, mereka tidak berada di alam surgawi kuno. Kamu akan mengetahuinya di masa mendatang. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya dan mulai menyelidiki aura cincin spasial ke arah wilayah Surgawi Utara. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa abadi kuno, kecepatanmu sungguh cepat. Yanhu dan Aozu telah tiba di wilayah Abadi Utara. Aku bisa merasakan aura cincin spasial mereka. Aku yakin bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, jiwa naga dari wilayah Abadi Utara akan menjadi kekuatan besar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan tertinggi, Anda dapat merasakan sejauh itu dalam sekejap. Kaisar Perang bertanya dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis, kekuatan ilahi spasial itu unik. Selain itu, itu adalah kekuatanku sendiri. Itu tidak sulit bagiku. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen merasakan kekuatan dari dua cincin spasial lainnya. Dia menyeringai, aku merasakannya. Mereka memang ada di aula penguasa Gu. Jian Chou dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka tercengang. Bukankah ini terlalu cepat? Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, dia menggunakan kekuatan ilahi spasialnya dan menghilang. Aula penguasa Gu. Tampar, tampar, tampar. Serangkaian suara cambukan terdengar dari penjara, disertai kutukan marah Ye Hongyun. Di dalam penjara, dua orang diikat dengan rantai energi. Ye Hongyun memadatkan cambuk energi dan mencambuk mereka dengan liar tanpa ampun. Dua orang yang diikat oleh rantai energi itu adalah dua penguasa tertinggi jiwa naga. Kedua penguasa tertinggi itu adalah Kaisar Abadi Kuno. Pakaian eksklusif mereka untuk jiwa naga compang camping, dan tubuh mereka berlumuran darah. Darah telah membeku di permukaan daging mereka. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Meski begitu, mereka mengatupkan gigi dan bertahan, menolak berbicara. Apakah kamu akan berbicara? Apakah Anda akan berbicara? Jika tidak, Tuan Muda ini akan menghajarmu sampai mati. Ye Hongyun mencambuk mereka dengan liar dan berteriak dengan marah. Wajahnya tampak menakutkan. Dia telah menderita banyak kekalahan di tangan jiwa naga. Kali ini, dia akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Adik, kalahkan mereka sekuat tenaga. Hajar satu sampai mati, pasti ada satu lagi. Aku hanya ingin satu yang hidup. Teriak Wu Yuan dengan marah dari samping. Tampar, tampar, tampar. Ye Hongyun mencambuk mereka dengan liar. Jelas, dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Kekuatannya semakin lama semakin mengerikan. Ye Hongyun, bahkan jika kau membunuh kami, kami tidak akan bicara, salah satu penguasa tertinggi jiwa naga berkata dengan susah payah. Dia tampak lebih baik mati daripada menyerah. Huff. Jika kau jujur memberitahuku rincian tentang jiwa naga, siapa orang-orangnya dan siapa penguasa tertinggi, tuan muda ini tidak hanya akan mengampuni nyawamu, tetapi juga membiarkanmu memperoleh peralatan dan teknik kultivasi abadi kuno yang kuat. Kau seharusnya sangat jelas tentang betapa mengerikannya kekuatan istana penguasa Gu. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Salah satu penguasa tertinggi jiwa naga berkata dengan dingin, Ye Hongyun, penguasa tertinggi kami berkata bahwa dia lebih suka mempercayai binatang buas daripada omong kosongmu. Karena kamu lebih buruk dari binatang buas. Berani sekali kamu menghina tuan muda ini. Kau sedang mencari kematian. Ye Hongyun sangat marah. Cambuk energi di tangannya bertambah kuat beberapa kali lipat saat dia menyerang. Desir. Tepat pada saat ini, cahaya putih melesat keluar dan langsung mematahkan cambuk energi Ye Hongyun. Tuan muda si Tian Feng, Ye Hongyun dan Wu Yuan segera berbalik untuk melihat. Ye Hongyun, interogasi mereka nanti. Tetua Agung punya hal penting untuk ditanyakan pada mereka. Si Tian Feng berkata dengan ekspresi serius. Penatua Agung, Ye Hongyun dan Wu Yuan terkejut dan mengangguk pada saat yang sama seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih memasuki penjara. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Ia tampak gagah tanpa amarah, membuat orang-orang waspada terhadapnya. Ini adalah tetua agung istana Gu, Xing Wuying. Dia adalah seorang dewa kuno bintang delapan dan seorang alkemis dewa kuno. Posisi Xing Wuying di dunia abadi kuno tidak kalah dengan yang mulia abadi King Ran. Dia juga merupakan alkemis terkuat di wilayah abadi utara. Salam, tetua agung, Ye Hongyun dan Wu Yuan membungkuk hormat. Tidak perlu formalitas. Tetua Agung tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, Ye Hongyun dan Wu Yuan adalah murid-murid yang mulia abadi King Ran. Tetua Agung tentu saja tidak bisa mengabaikan mereka. Sing Ying berjalan ke arah dua penguasa tertinggi jiwa naga dan melambaikan tangannya, menurunkan mereka. Kakak Tian Feng, apa yang ingin Tetua Agung lakukan? Ye Hongyun bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Namun, Tetua Agung melihat cincin penyimpanan mereka dan sangat terkejut. Si Tian Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Sulit bagi kalian berdua. Sing Wuying tersenyum tipis. Dia lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan bertanya, "Kedua cincin penyimpanan ini?" Sebelum Sing Wuying sempat menyelesaikan ucapannya, salah satu penguasa tertinggi Jiwa Naga menyela, "Kami tidak akan mengatakan apapun. Kalian tidak perlu bertanya. Jika kalian ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Berani sekali kau! Beraninya kau tidak menghormati Tetua Agung! Kamu pasti sudah bosan hidup!" Teriak Si Tian Feng dengan marah. Sing Wuying mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa." Si Ying tersenyum dan berkata, "Penguasa tertinggi Jiwa Naga sungguh tidak mudah bisa membina bawahan yang begitu setia." 3113 Tetua ini akan bertanya dengan cara yang berbeda. "Apakah semua orang di Dragon Soul memiliki harta karun seperti itu?" Si Ying memandang kedua penguasa Jiwa Naga dan bertanya, "Kami tidak akan mengatakan apapun. Jangan buang-buang waktu. Jangan pernah berpikir untuk menyelidiki Dragon Soul." Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat tanpa rasa takut. "Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya." Si Ying tersenyum acuh tak acuh. Penatua Agung, apakah ada yang salah dengan cincin ruang mereka? Wu Yuan bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xing Wu Ying mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, "Cincin penyimpanan mereka bukanlah cincin penyimpanan biasa. Cincin penyimpanan itu sangat kuat." "Cincin spasial?" Ye Hongyun dan Wu Yuan terkejut. "Penatua Agung, Anda juga bisa memurnikan cincin spasial. Mengapa Anda sangat menghargainya?" Si Tian Feng merasa bingung. Dengan alam alkemis Xing Wu Ying yang mengerikan, menyempurnakan cincin ruang bukanlah masalah besar. Sing Wuying menggelengkan kepalanya. Tetua ini tidak dapat memurnikan cincin spasial yang begitu kuat. Tetua ini hanya dapat memurnikan cincin spasial dengan kapasitas maksimal tiga kali lipat. Namun, cincin spasial mereka berkapasitas lima kali lipat. Tetua ini telah mencoba berkali-kali dan semuanya berkapasitas lima kali lipat. Apa, lima kali cincin spasial? Bagaimana mungkin? Si Tian Feng terkejut dan matanya membelalak kaget. Tidak mungkin. Wu Yuan dan Ye Hongyun juga terkejut. Bola mata mereka hampir jatuh. Cincin spasial tiga kali sudah sangat langka dan berharga. Kekuatan transendental bahkan mungkin tidak memilikinya, apalagi cincin spasial lima kali. Tidak seorang pun di dunia abadi kuno memilikinya, tetapi kedua penguasa jiwa naga sebenarnya memiliki cincin spasial lima kali. Sing Wuying berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak seorang pun di dunia abadi kuno memiliki cincin spasial lima kali. Bahkan cincin spasial tiga kali pun sangat langka. Mereka berdua hanyalah bawahan jiwa naga. Mereka hanyalah kaisar abadi kuno, tetapi mereka memiliki cincin spasial lima kali. Ini berarti ada seorang alkemis yang sangat kuat di jiwa naga." Untuk dapat menyempurnakan cincin spasial lima kali, bahkan bawahan pun memenuhi syarat untuk memilikinya. Kekuatan jiwa naga telah tumbuh begitu cepat sehingga melampaui imajinasi. Ini tidak sederhana. Mendengar ini, wajah si Tian Feng menjadi muram. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Agung, maksudmu jiwa naga lebih kuat dari yang kita duga. Itu mungkin tidak terjadi. Sing Wuying tersenyum acuh tak acuh, mampu memurnikan harta karun dengan lima kali lipat ruang tidak berarti bahwa jiwa naga sangat kuat, tetapi itu juga tidak dapat disangkal, itu hanya berarti bahwa kita tidak dapat meremehkan jiwa naga. Tetua Agung, jiwa naga hanya ada di dunia jiwa abadi. Orang terkuat yang pernah kulihat adalah seorang yang mulia abadi kuno bintang 6. Kekuatannya hanya setingkat dengan yang mulia abadi kuno biasa. Kata Wu Yuan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa jiwa naga setidaknya adalah seorang dewa abadi kuno. Karena dia adalah dewa abadi kuno, kita tidak bisa meremehkannya. Xing Wu Ying mengangguk. Meskipun dia tidak takut, dia tidak berani meremehkannya. Penatua Agung, izinkan aku mencoba cincin ruang lima kali, si Tian Feng berkata cepat. Dia benar-benar ingin tahu efek magis dari cincin ruang lima kali. Singu Ying menyerahkan cincin luar angkasa kepada Sitian Feng dan berkata, saat pertama kali masuk, kamu akan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi itu tidak akan banyak memengaruhimu. Sitian Feng mengangguk dan sambil berpikir, dia ingin memasuki cincin luar angkasa lima lapis. Hem, mengapa saya tidak bisa masuk, Tetua Agung? Apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan yang menghalangi saya? Sitian Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali. Sebuah kekuatan, Simu Ying sedikit mengernyit dan berkata, tidak mungkin, sesepuh ini bisa masuk sesuka hatinya sebelumnya. Mengambil cincin luar angkasa, Simu Ying mencoba memasuki cincin luar angkasa, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa. Sepertinya jiwa naga telah menyadari bahwa orang-orang mereka telah ditangkap, dan cincin luar angkasa telah disegel oleh kekuatan tak terlihat. sing Ying mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika kedua Dragon Soul Venerable mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang mereka dapat melihat kegembiraan dan harapan liar di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa Dewa Jiwa Naga telah mengambil tindakan. Bahkan Tetua Agung pun tidak dapat mematahkan kekuatan ini. Tanya Wu Yuan. Sing Wu Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua ini juga tidak tahu kekuatan macam apa ini. Kekuatan ini luar biasa. Jika kita menghancurkannya dengan paksa, aku khawatir cincin luar angkasa akan hancur. Jiwa Naga memang tidak sederhana. Jika memang begitu, maka kita harus memaksakan informasi lebih lanjut tentang Jiwa Naga. Aku semakin penasaran dengan jiwa naga ini, Si Tian Feng mengerutkan kening. Dia tidak meremehkan jiwa naga. Tapi mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya seberapa keras pun kita memaksa mereka. Ye Hongyun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia benar-benar ingin membunuh kedua Dragon Soul Venerable itu. Terlalu mudah bagi tetua agung untuk mengambil ingatan mereka. Si Tian Feng mencibir. Ambil ingatan mereka. Wajah kedua Dragon Soul Venerable berubah drastis. Ye Hongyun mencibir mengejek dan berkata, "Ketika Tetua Agung mengambil ingatanmu dan mengetahui tentang Jiwa Naga, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Aku akan membunuhmu tanpa ampun." Jiwa Naga memang sangat menarik bagi tetua ini. Xing Uying tersenyum tipis. Ia menatap kedua Dragon Soul Venerable dan berkata, "Karena kalian tidak ingin berbicara, aku hanya bisa membiarkan kalian menderita sedikit." Sambil berbicara, Xing Uying mengaktifkan kekuatan jiwanya dan langsung menyerang dua yang mulia Jiwa Naga, bermaksud mengambil paksa ingatan mereka. Akan tetapi, saat Sing Wuying hendak mengambil ingatan mereka, wajah tuanya tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Penatua Agung, ada apa? Si Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya. Melihat wajah Sing Wuying yang jelek, jelas ada masalah. Wajah tua Sing Wuying tampak sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, ingatan mereka telah disegel. Mereka tidak memiliki ingatan apapun tentang jiwa naga. Apa? Apakah sudah disegel? Bagaimana ini bisa terjadi? Para Dragon Soul Venerable dapat menyegel ingatan mereka dari jarak jauh di dunia jiwa abadi. Wajah Ye Hongyun dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Wu Yuan mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin. Jaraknya terlalu jauh. Itu pasti tidak mungkin. Bahkan jika itu dekat, kita bisa merasakannya. Mereka baru saja tahu tentang jiwa naga. Sekarang ingatan jiwa naga telah disegel, itu berarti ingatan mereka baru saja disegel. Sepertinya jiwa naga telah merasakan bahwa mereka berada di aula penguasa Gu. Lebih jauh lagi, orang ini mungkin berada di aula penguasa Gu sekarang. Si Tian Feng mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya berubah dingin. Kedua Dragon Soul Venerable itu tidak lagi mengetahui identitas mereka, mereka juga tidak tahu mengapa mereka ditangkap di sini. Si Mu Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini tidak ada di aula penguasa Gu. Tetua ini tidak merasakan aura apapun dari orang luar. Atribut esku juga tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Untuk dapat menyegel ingatan mereka tanpa ada yang menyadarinya, itu sungguh tidak mudah. Karena mereka tidak ada di aula penguasa Gu, bagaimana orang ini bisa menyegel ingatan mereka? Kami juga tidak merasakan aura energi apapun. Si Tian Feng mengerutkan kening karena bingung. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Awasi mereka terlebih dahulu. Saat para dewa jiwa naga muncul, tetua ini ingin melihat siapa dewa jiwa naga ini. Kata Sing Wuying dengan suara berat dan pergi dengan cepat. Hanya dua bawahan. Kalau mereka mati, biarlah. Apakah ada kebutuhan untuk menyelamatkan mereka? Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah aula penguasa Gu? Dia sama sekali tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ye Hong Yun bingung. Dia tidak pernah peduli dengan kehidupan bawahannya. 3114 Sing Wuying, yang baru saja meninggalkan penjara tidak tahu bahwa seseorang telah muncul di salah satu dari dua cincin spasial di tubuhnya. Siapa lagi kalau bukan Feng Chen? Mereka benar-benar ingin menyelidiki Dragon Soul, tetapi itu tidak akan semudah itu. Kekuatan jiwa benda tua itu jauh lebih kuat daripada Gu Yue. Dia mungkin telah menjadi alchemist ancient immortal venerable selama ratusan ribu tahun, bahkan mungkin lebih lama. Dia sudah berada di puncak alam ancient immortal venerable sebanding dengan Grand Elder Hacking. Feng Chen bergumam di dalam cincin spasial seorang dewa abadi kuno bintang sembilan. Dia menyembunyikan kultivasinya. Dia sudah berada di puncak alam dewa abadi kuno bintang sembilan. Kekuatan Ola penguasa gu benar-benar mengerikan. Dengan begitu banyak dewa abadi kuno dan kaisar abadi kuno, mereka pasti dapat bersaing melawan Ola dewa abadi gu. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia yang dibicarakan Feng Wuchen adalah kepala Ola dari Ola penguasa gu, Si Suan Ming. Dengan mata iblis kuno milik Feng Wuchen, Feng Wuchen dapat melihat dengan jelas kekuatan setiap ahli di Aula berdaulat Gu. Hem, mengapa saya merasakan aura kuno yang samar? Apakah saya salah? Ketika Sing Wuying tiba di aula utama, Feng Wuchen merasakan aura kuno yang samar-samar. Aura itu samar-samar terlihat, seolah-olah tidak ada. Tidak, Feng Wuchen mengerutkan kening. Aura kuno ini memang ada di sini. Itu ada di belakang aula kaisargu. Memang di sini, Feng Wuchen, istana kaisargu tidaklah sederhana. Jangan meremehkannya, suara Mingdi terdengar. Senior Mingdi, apakah kamu juga merasakannya? Feng Wuchen bertanya. Ming Di tersenyum. Ada susunan spasial di belakang Ola Penguasa Gu. Susunan spasial. Feng Wuchen terkejut. Ola Kaisar Gu memiliki susunan spasial. Kemana arahnya? Mungkinkah aura kuno yang samar ini merupakan semacam kekuatan yang dahsyat? Kaisar Agung ini tidak tahu. Kaisar dunia bawah tertawa. Feng Wuchen, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Bahkan Ola Guzun bukanlah tandingan mereka, jadi mengapa kamu peduli dengan aura kuno itu? Selamatkan orang-orang terlebih dahulu dan tingkatkan kultivasimu sesegera mungkin untuk memperkuat jiwa nagamu. Ketika saatnya tiba, kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan Aula Guzun, kata Kaisar Kehidupan Abadi. Kaisar panjang umur benar, Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Guzun Hall, jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Mengenai aura kuno misterius, Feng Wuchen hanya penasaran dan tidak ingin menyentuhnya. Jiwa naga masih belum sebanding dengan balai Guzun, jadi tidak perlu berselisih dengan mereka untuk saat ini. Namun, yang mulia jiwa naga tidak akan disiksa seperti ini tanpa alasan. Dengan kekuatan sebesar itu, pasti ada banyak harta karun. Feng Wuchen menyeringai dingin, tatapan tajam terpancar di matanya. Mengaktifkan kekuatan dewa antariksanya, Feng Wuchen diam-diam meninggalkan cincin antariksa. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di perbendaharaan Ola Guzun. Perbendaharaan Ola Guzun sangat megah, bagaikan ruang pameran harta karun yang tak terhitung jumlahnya, memukau siapapun yang melihatnya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan transenden, ada begitu banyak harta karun. Feng Wuchen sedikit terkejut. Harta karun sebesar itu dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Feng Wuchen, ada orang yang berjaga di luar. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Suara Kaisar Tianji terdengar. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika seseorang menemukannya, Feng Wuchen dapat langsung menggunakan kekuatan Dewa Ruang Angkasanya atau berteleportasi tanpa ada yang menyadarinya. Ramuan alkimia, ramuan pandai besi, bahan tempa, dan bahan prasasti. Ada begitu banyak harta karun yang berharga dan langka. Ada juga begitu banyak ramuan bermutu tinggi. Meskipun kualitasnya sampah, mereka masih dapat meningkatkan kekuatan Dragon Soul Venerable. Ada juga cukup banyak artefak abadi kuno kelas 6 dan kelas 7. Feng Wuchen menjarah sambil melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kemanapun Feng Wuchen lewat, semua jenis tanaman obat dan bahan berharga menghilang. Rak-raknya kosong. Sebagai seorang alkemis abadi kuno, Wu Ying tentu saja memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu berapa tahun ia telah mengumpulkan harta tersebut. Tuan, ada harta karun di sana. Suara Long Shenjian yang bersemangat terdengar. Ada banyak sekali harta karun. Perjalanan ini tidak sia-sia. Feng Wuchen tertawa gembira. Dengan lambaian tangannya, semua harta berharga disimpan di cincin penyimpanannya. Hem, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar saat dia berseru. Dark Soul Amethyst. Hebat, benda tua ini ternyata punya begitu banyak Dark Soul Amethyst. Tidak heran kekuatan jiwanya begitu kuat. Kali ini, ada harapan baginya untuk menjadi seorang alkemis kaisar abadi kuno. Ada banyak Dark Soul Amethyst, ratusan ribu jumlahnya. Feng Wuchen yang bersemangat tidak ragu untuk menjarah ratusan ribu Dark Soul Amethyst. Dia begitu bersemangat sehingga dia merasa seperti sedang terbang di langit. Mengenai teknik kultivasi dan mantra, Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Karena mereka terlalu sampah. Hem, putik abadi, tiga putik abadi, mata Feng Wuchen tajam, dia sekali lagi sangat gembira. Dia benar-benar menemukan putik abadi yang tersegel. Menguasai, ramuan kelas abadi, seru mata dewa. Ramuan kelas abadi, Feng Wuchen sekali lagi sangat gembira. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ramuan kelas abadi yang memancarkan cahaya ungu samar. Ramuan itu sangat indah, benar-benar raja bunga. Rumput pembilas abadi roh ungu. Feng Wuchen sangat gembira dan berseru, ramuan kelas abadi ini dapat meningkatkan kultivasi. Hebat sekali. Pada saat ini, Feng Wuchen merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia harta karun segudang. Baik itu putik abadi maupun ametis jiwa gelap, ada segel lemah yang menyegel aura mereka. Feng Wuchen tidak ragu melambaikan tangannya dan langsung memasukkan putik abadi dan ramuan kelas abadi ke dalam cincin penyimpanannya. Kemanapun Feng Wuchen lewat, dapat dikatakan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Perbendaharaan Gu Sovereign Hall adalah pemandangan yang tragis. Setelah menjarah semua harta karun aula penguasa Gu, Feng Wuchen akhirnya bersedia pergi. Dia tersenyum cerah dan mengucapkan terima kasih kepada Sitian Feng 500 kali dalam hatinya. Setelah tiba di penjara surgawi, Feng Wuchen langsung membawa pergi dua yang mulia jiwa naga tanpa ada yang menyadarinya. Para penjaga yang menjaga penjara surgawi tidak bereaksi sama sekali. Penatua agung, mengapa Anda datang sendiri? Apa yang Anda butuhkan? Murid ini dapat membawanya kepada Anda di depan perbendaharaan, melihat Sing Wuying tiba. Murid penjaga itu segera berkata dengan hormat, "Penatua ini membutuhkan beberapa bahan pemurnian yang kuat. Jika kamu tidak mengerti, buka pintunya!" Sing Wuying berkata dengan acuh tak acuh, "Iya, Penatua agung, murid itu dengan hormat membuka pintu perbendaharaan, namun saat pintu terbuka, murid itu tercengang." Murid itu gemetar dan berkata dengan ngeri, "Yang Mulia, yang Mulia, perbendaharaan harta karun telah dijarah. Apa wajah tua Singu Ying berubah drastis, dan dia langsung bergegas masuk. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam, dia hampir pingsan." Pavilion harta karun yang awalnya dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya kini benar-benar kosong. Harta karun orang tua ini, siapa ini? Siapa ini? Siapa yang berani menjarah harta karun aula penguasa guku? Singu Ying meraung dengan gila dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Raungan marah Sing Wuying membuat semua orang di Gus Sovereign Hall ketakutan. 3115. Apa? Menjarah Paviliun Harta Karun. Mendengar raungan marah Sing Wuying, seluruh aula penguasa Gu terkejut. Paviliun Harta Karun aula penguasa Gu dijarah. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani mencuri dari Gus Sovereign Hall? Apakah mereka tidak tahu kekuatan Gus Sovereign Hall? Apakah mereka ingin mati? Bagaimana ini mungkin? Paviliun Harta Karun dijarah. Si Tian Feng terkejut dan tidak percaya. Menjarah Paviliun Harta Karun, Ye Hongyun dan Wu Yuan tercengang. Seseorang benar-benar berani menjarah Paviliun Harta Karun Aula Penguasa Gu. Saudara Wu Yuan, cepatlah pergi ke penjara dan lihatlah, kata si Tian Feng dengan cemas dan segera pergi. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang berani mencuri dari Aula Penguasa Gu kita? Dan kami sama sekali tidak menyadarinya. Ini tidak mungkin, seorang tetua berkata dengan kaget, wajahnya yang tua menjadi kaku. Cepat pergi ke Paviliun Harta Karun. Si Ming berkata dengan muram dan menghilang. Para tetua dan eselon atas juga menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang berani percaya bahwa seseorang berani menjarah pavilion harta karun Aula penguasa Gu. Ini sama saja dengan mencari kematian. Apa yang baru saja dikatakan tetua agung? Merampok pavilion harta karun. Apakah saya salah dengar? Bagaimana ini mungkin? Cepat, segel Gu Sovereign Hall. Carilah setiap istana. Tangkap siapapun yang mencurigakan. Para murid semuanya sangat terkejut, tetapi mereka segera mengambil tindakan dan segera pergi ke berbagai istana untuk mencari desir, desir, desir. Di depan pavilion harta karun, Siswan Ming dan Eselon atas lainnya muncul dalam sekejap dan bergegas ke pavilion harta karun. Ketika mereka memasuki perbendaharaan, masing-masing dari mereka tercengang. Semuanya tercengang. Pavilion harta karun aula penguasa gu benar-benar dijarah. Di pavilion harta karun yang besar, selain teknik kultivasi dan mantra, semua harta karun lainnya telah menghilang. Ketua balai, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya telah berjaga di luar pavilion harta karun, tetapi tidak ada pergerakan sama sekali. Melihat si Ming dan yang lainnya muncul, murid yang menjaga pavilion harta karun itu sangat ketakutan sehingga ia segera berlutut. Ketua balai, benang sari abadi dan ramuan abadi milik tetua ini sudah habis. Semuanya sudah habis. Si Mu Ying sangat cemas dan panik. Ia hampir menangis, benar-benar kehilangan sikap sebagai orang tua. Wajah tua si Ming tampak sangat muram. Aura pembunuh yang mengerikan langsung meledak darinya. Sebagai kekuatan transenden di dunia abadi kuno, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa gudang harta karun mereka telah dirampok. Jika berita ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan di dunia abadi kuno? Ini adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Aulaguzun. Penjarahan harta karun Istana Kaisargu merupakan penghinaan bagi Istana Kaisargu. Itu merupakan penghinaan bagi Istana Kaisargu. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Harta karun Aulaguzun kita telah dirampok. Siapa dia? Tetua kedua terkejut sekaligus geram. Dia meraung pelan, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Wajah si Tian Feng menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya karena marah, tidak masuk akal. Beraninya mereka merampok harta karun istana Kaisar Gu. Mereka pasti sudah lelah hidup. Tidak peduli siapa orangnya, begitu kita tahu, semua orang yang berhubungan dengannya akan mati. Si Suan Ming Hao berkata dengan marah. Dia tidak pernah semarah ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan reputasi istana Gu. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menginjak-injaknya? Kakak Tian Feng, ini tidak baik. Orang-orang jiwa naga telah diselamatkan. Ye Hongyun dan Wu Yuan berlari dengan wajah panik. Brengsek, tetua klan agung, ini pasti orang-orang jiwa naga yang menjarah Paviliun harta karun. Ketika si Tian Feng mendengar ini, dia langsung mengerti. Olah Kaisar Gu dirampok, dan orang-orang jiwa naga diselamatkan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Harta karun dirampok, dan yang mulia jiwa naga diselamatkan. Para penjaga istana Kaisar Gu hampir tidak ada. Mereka kehilangan muka sepenuhnya. Wajah tua si tampak sangat ganas saat dia berkata dengan garang, benar sekali. Itu pasti jiwa naga, itu pasti orang-orang jiwa naga. Jiwa naga. Si Xuan Ming mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan galak, apakah jiwa naga yang membunuh istana kaisar gu kita belum lama ini? Huh, berani sekali kau merampok perbendaharaan istana gu milikku. Jiwa naga punya ahli seperti itu. Agar dapat bersembunyi dari kita semua, merampok perbendaharaan, dan menyelamatkan orang-orang jiwa naga. Kata tetua kedua dengan wajah muram. Penatua kedua, orang-orang jiwa naga memiliki teknik gerakan yang sangat kuat. Teknik itu sangat aneh, sehingga sulit untuk menangkap aura mereka. Jika itu adalah ahli yang mulia abadi kuno, itu mungkin saja terjadi. Ye Hongyun berkata dengan sungguh-sungguh. Si Ming mengerutkan kening dan bertanya, kekuatan apakah jiwa naga ini? Si Tian Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum mengetahuinya. Kami ingin menangkap orang-orang Dragon Soul dan menginterogasi mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Huff, terus kirim orang untuk menyelidiki. Si Ming berkata dengan garang, siapapun yang berani merampok perbendaharaan Istana Kaisar Gu, akan menerima amukan Istana Kaisar Gu. Ketua Balai, mengapa kita tidak mengirim orang untuk menghancurkan jiwa naga saja? Seorang dewa abadi kuno berkata dengan galak. Tidak, jiwa naga tidak bisa diremehkan. Kita harus menyelidiki latar belakang jiwa naga. Si Mu Ying berkata cepat. Pertama, itu adalah cincin spasial lima kali. Sekarang, cincin itu bisa lolos dari gendang telinga semua ahli di aula penguasa Gu dan merampok perbendaharaan. Dapat dilihat betapa kuatnya jiwa naga. Penatua Agung, apa pendapatmu tentang kekuatan jiwa naga? Si Ming mengerutkan kening dan bertanya. Si Wu Ying menganggapnya begitu serius, bisa dilihat betapa kuatnya jiwa naga. Si Wu Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua ini juga tidak tahu, tetapi sebaiknya tidak melakukan apapun sebelum menyelidiki dengan jelas. Perkataan Si Wu Ying mengejutkan para petinggi Gus Sovereign Hall. Si Ming berkata dengan suara yang dalam, segera kirim orang ke dunia jiwa abadi untuk menyelidiki jiwa naga secara menyeluruh. Begitu ada berita, segera laporkan. Dimengerti, kata seorang ahli dewa abadi kuno dengan hormat. Ye Hongyun dan Wu Yuan sangat gembira saat mendengar perintah si Xuanming. Ming. Menurut mereka, jiwa naga pasti akan mati jika membuat si Xuanming marah. Tidak peduli seberapa kuatnya jiwa naga, ia tetap bukan tandingan Aula penguasa Gu. Jiwa naga, Ye Hongyun berkata dengan nada meremehkan di dalam hatinya, menyinggung istana Kaisar Gu adalah akhir dari jiwa naga. Feng Wuchen, Jian Chou, tanpa halangan jiwa naga, tuan muda ini dapat dengan mudah membunuhmu tunggu saja, tuan muda ini akan segera menemukanmu. Setelah melenyapkan Dragon Soul, Ye Hongyun dapat menuju ke kota Firestorm untuk membunuh Feng Wuchen dan Jian Chou. Sayangnya, Ye Hongyun dan Wu Yuan tidak tahu bahwa Feng Wuchen adalah penguasa tertinggi jiwa naga, dan Jian Chou adalah penguasa tertinggi jiwa naga. Jika Ye Hongyun tahu identitas Feng Wuchen dan Jian Chou, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Itu benar-benar membuat orang menantikannya. Penatua pertama, keberadaan jiwa naga belum pernah terdengar di dunia abadi kuno. Itu pasti faksi yang baru bangkit, jadi tidak perlu takut. Dengan kekuatan ola penguasa Gu, melenyapkan mereka akan semudah membalikkan telapak tangan kita, kata penatua ketiga dengan suara yang dalam. Jelas, dia merasa bahwa Xing Wuying sedang meningkatkan moral orang lain sambil melemahkan moral mereka sendiri. Penatua ketiga, Anda telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda melihat seorang alkemis yang dapat memurnikan cincin spasial lima kali? Xing Wuying berkata dengan dingin dan melemparkan cincin spasial itu. Cincin ruang lima kali, si Xuan Ming dan para tetua lainnya semuanya terkejut. sing Wuying melanjutkan, cincin spasial lima kali milik jiwa naga. Tetua ini belum pernah melihat siapapun yang dapat memurnikannya di dunia abadi kuno. 3116. Bagaimana ini mungkin? Mata tetua ketiga membelalak kaget. Aku belum pernah mendengar tentang cincin ruang lima kali. Harta Dharma dengan ruang tiga kali lipat sudah sangat langka. Bagaimana mungkin ada cincin ruang lima kali? Penatua Agung, apakah ini benar-benar cincin ruang lima kali? Si Ming bertanya dengan kaget. Dia juga tidak dapat mempercayainya. Sangat. Si Mu Ying mengangguk dan berkata dengan serius, pasti ada seorang alkemis yang sangat kuat di jiwa naga, tapi aku masih belum tahu siapa orangnya. Di seluruh dunia abadi kuno, hanya Heking dan Mo Ling yang dapat dibandingkan dengan tetua pertama. Aku belum melihat alkemis hebat lainnya. Siapakah orangnya? Tetua kedua terkejut dan penasaran, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Orang-orang jiwa naga baru saja ditangkap. Aku melihat bahwa cincin penyimpanan mereka istimewa, jadi aku menunjukkannya kepada tetua agung. Ternyata itu adalah harta dharma yang sangat kuat, tambah Sitianfeng. Ying melanjutkan, dua orang yang ditangkap itu hanyalah bawahan jiwa naga, tetapi mereka memiliki cincin ruang lima kali yang bahkan tidak kita miliki. Jelas bahwa jiwa naga itu tidak sederhana. Kita tidak bisa bertindak gegabah sebelum kita mengetahui lebih banyak. Jika jiwa naga lebih kuat dari Aula Guzun, Aula Guzun akan hancur jika mereka menyinggung jiwa naga. Si Ming berkata dengan serius, Penatua Agung benar. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang jiwa naga terlebih dahulu. Tidak seorang pun diizinkan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Ya, Tetua Agung, Tuan Balai, semua orang menjawab dengan hormat. Jika bocor, Aula Guzun akan menjadi bahan tertawaan di dunia abadi kuno. Si Mu Ying segera memberi perintah, jika itu adalah orang-orang jiwa naga, mereka pasti belum melarikan diri jauh. Segera kirim orang untuk mengejar mereka. Mereka tidak boleh dibiarkan meninggalkan wilayah abadi utara. Baik, tetua agung seorang dewa abadi kuno yang perkasa dengan hormat menerima perintah itu dan menghilang. Beraninya kau menyentuh benang sari abadi dan ramuan kelas abadi milikku! Ini tidak bisa dimaafkan. Sing Wuying menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Wajahnya menakutkan. Bagi semua yang mulia abadi di Domain Abadi, benang sari abadi dan ramuan kelas abadi adalah suplemen yang hebat. Mereka bahkan lebih berharga daripada pil kelas yang mulia abadi." Setiap ahli yang mulia abadi kuno bermimpi memiliki ramuan kelas abadi, benang sari abadi, atau akar roh. Ini menunjukkan betapa pentingnya ramuan kelas abadi dan ramuan kelas abadi bagi Sing Wuying. Sekarang Feng Wuchen sudah merampok segalanya, itu sudah cukup baik bahwa Sing Wuying tidak menjadi gila. Adik muda, mari kita kembali dan melaporkan masalah ini kepada guru. Kita perlu waktu untuk menangani jiwa naga. Selama kurun waktu ini, kita juga harus berkultivasi secara tertutup untuk meningkatkan kultivasi kita, kata Wu Yuan melalui transmisi suara. Mungkin memang begitu, tetapi setidaknya Ola Gu Zun akan mengambil tindakan. Jiwa naga itu pasti akan hancur. Meskipun akan memakan waktu, itu bukan masalah besar. Sudah waktunya untuk meningkatkan kultivasiku. Untuk menghadapi Feng Wuchen dan Jian Chou, Ye Hongyun telah menunda banyak waktu kultivasinya. Pada saat ini, Feng Wuchen telah membuka segel ingatan kedua yang mulia Jiwa Naga dan bergegas kembali ke Domain Abadi Selatan. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Kalian lebih baik mati daripada mengungkapkan Jiwa Naga. Kalian telah memberikan kontribusi yang besar. Aku akan menghadiahi kalian dengan kekuatan tertinggi. Feng Wuchen tersenyum senang. Terima kasih, Tetua Agung. Keduanya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Haha, Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Hari ini aku sangat bahagia. Semua ini berkat Si Tian Feng yang mengirim orang untuk menangkapmu. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Aula Penguasa Gu. Kalau tidak datang, aku tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak harta karun. Penatua Agung, harta apa yang kau dapatkan di Aula Penguasa Gu? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengobrak-abrik perbendaharaan istana Kaisar Gu. Selain teknik kultivasi dan mantra, aku mengambil semua harta karun. Aku bahkan membuang banyak sampah. Feng Wuchen tersenyum senang. Apa, menggeledah perbendaharaan Gu Sovereign Hall, dan menjarah semuanya. Kedua Dragon Soul Venerable itu sangat ketakutan sehingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Feng Wuchen pergi ke Aula Guzun untuk menyelamatkan seseorang, tetapi dia menjarah harta karun Aula Guzun. Bukankah cara ini terlalu kejam? Penatua Agung, caramu membalaskan dendam kami benar-benar istimewa, kata salah satu Dragon Soul Venerable. Haha, Feng Wuchen tertawa. "Olah, Kaisar Gu pasti sangat marah sekarang, kan? Aku benar-benar ingin melihat ekspresi marah mereka. Ayo, aku akan menghadiahi kalian dengan harta karun tambahan yang dapat membantu kalian meningkatkan kultivasi kalian." Terima kasih, tetua agung. Keduanya kembali bersuka cita. Feng Wuchen hanya tertarik pada tanaman obat dan bahan berharga di gudang harta karun aula penguasa gu. Ada juga benang sari abadi dan tanaman obat kelas abadi, serta batu kecubung jiwa gelap. Harta karun ini sangat penting bagi Feng Wuchen dan jumlahnya terbatas. Meskipun klan Sirius Bayangan Petir bertugas mencari sejumlah besar tanaman obat dan harta karun, tanaman obat yang berharga tidaklah mudah ditemukan, apalagi tanaman obat bermutu abadi. Hem, penguasa langit kuno bintang 2, kultivasiku telah menembus level. Tepat saat Feng Wuchen tertawa gembira, dia tiba-tiba menyadari bahwa kultivasinya telah menembus level Dewa Langit Kuno bintang 2. Kejutan ini datang pada waktu yang tepat. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Bahkan jika tubuh aslinya tidak berkultivasi, dengan bantuan avatar roh primordialnya, kultivasinya juga dapat menembus batas. Ini semua berkat benang sari abadi dan ramuan bermutu abadi di cincin ilahi. Feng Wuchen, rumput pembersih abadi roh ungu dapat meningkatkan kultivasimu. Itu sangat efektif. Kultivasikan segera setelah kau kembali. Itu akan membantumu menerobos ke alam dewa langit kuno bintang 4 atau bahkan alam dewa langit kuno bintang 5. Kaisar abadi terkekeh. Dimengerti, Feng Wuchen menjawab dengan gembira. Feng Wuchen, Aula Guzun telah mengirim orang. Mereka pasti sudah menduga bahwa itu adalah perbuatan jiwa naga. Kata Mingdi. Kekejaman melintas di mata Feng Wuchen saat mendengar itu. Dia mencibir, mereka tidak akan menyerang dengan mudah. Jika mereka berani menyerang, aku akan berani membunuh mereka. Aku akan membunuh berapapun yang mereka kirim. Jika mereka ingin menyelidiki jiwa naga, mereka harus membayar harganya. Setelah kembali ke kota Firestorm, Feng Wuchen menyerahkan keduanya kepada Jian Chou dan memerintahkan jiwa naga untuk mengawasi para ahli dari Aula Gusun. Kemudian, dia segera memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Ramuan kelas abadi sangat membantu kultivasi Feng Wuchen. Dengan bantuan benang sari abadi dan beberapa tangkai ramuan kelas abadi, serta energi dari rumput pembersih abadi roh ungu, kultivasi Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan mengerikan dari ramuan abadi itu sangat murni. Dengan bantuan avatar roh primordial, tingkat kultivasi Feng Wuchen dengan cepat menembus alam dewa abadi kuno bintang tiga hanya dalam tiga hari. Itu memang ramuan abadi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Efeknya sungguh dahsyat. Orang tua itu pasti sudah gila. Feng Wuchen sangat gembira. Setelah Feng Chen menyerap semua energi dari rumput pembersih abadi Roh Ungu, hanya butuh 10 hari baginya untuk mencapai Alam Dewa Surgawi Kuno Bintang 5. Efek mengerikannya sebanding dengan Mutiara Ilahi Penentang Surga, tetapi tidak memiliki kecepatan yang gila seperti Mutiara Ilahi Penentang Surga. Setelah menerobos ke Alam Dewa Langit Kuno Bintang 5, kultivasi Feng Chen telah melampaui Jian Chou. Jika Jian Chou dan Ning Tian Cheng tahu tentang hal itu, rahang mereka akan ternganga. Apa itu monster? Itu dia. 3117 di dalam cincin ilahi. Feng Wuchen telah memurnikan harta karun yang diperolehnya dari perbendaharaan Ola Guzun menjadi manik-manik ilahi yang menentang surga. Feng Wuchen telah menyimpan harta karun yang kuat, terutama yang cocok untuk Dewa Emas Tertinggi dan Kaisar Abadi Kuno. Feng Wuchen masih belum mampu memurnikan Dewa Emas Agung yang menyeluruh dan manik-manik ilahi yang menentang surga milik Kaisar Abadi Kuno. Harta karun yang kuat ini juga dapat diberikan kepada jiwa naga. Selain itu, Feng Wuchen telah memurnikan banyak artefak abadi kuno tingkat 5 dan tingkat 6 yang kuat, dan dia bahkan telah mencapai tingkat keenam 6 dalam penempaan. Efek ramuan yang aku buat jelas tidak buruk. Sayang sekali aku masih belum menjadi alkemis kaisar abadi kuno. Kalau tidak, aku akan mampu membuat manik-manik dewa penentang surga milik dewa emas agung. Feng Wuchen tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri. Feng Wuchen telah memurnikan semua tanaman yang bisa digunakannya menjadi ramuan. Ramuan langka dan berharga itu tentu akan berguna saat alam alkemis Feng Wuchen meningkat di masa mendatang. Dengan bantuan kristal jiwa yang dimurnikan dari kristal ungu jiwa gelap, kekuatan jiwa Feng Wuchen telah meningkat pesat. Dia tidak jauh dari menjadi alkemis kaisar abadi kuno. Hasil panen kali ini benar-benar bagus. Ramuan, manik-manik dewa penentang surga, dan begitu banyak harta karun yang kuat sudah cukup untuk memperkuat jiwa naga. Yang terpenting, ada juga harta karun langka yang cocok untuk penguasa abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum senang. Kau pasti telah membuat Gu Zun Hall marah dengan merampok perbendaharaan mereka. Apakah kau tidak khawatir bahwa Guzun Hall akan mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk menghadapi Dragon Soul? Seorang lelaki tua bertanya dengan acuh tak acuh. Kaisar Konghun, jika Anda benar-benar ingin berhadapan dengan seseorang, tetapi Anda tidak mengetahui kekuatan dan latar belakangnya yang sebenarnya, tetapi dia dapat membuat Anda merasa khawatir. Apakah Anda akan dengan mudah mengambil tindakan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Begitu. Kaisar Konghun tersenyum tipis. Pria tua berjubah hitam itu adalah Kaisar Besar Konghun. Dia baru saja melepaskan segelnya. Setelah kultivasi Feng Wuchen menembus alam Dewa Langit Kuno Bintang 5, Kaisar Besar Chang Seng dan yang lainnya telah menghilang. Feng Wuchen perlahan bangkit dan menyimpan manik-manik ilahi penentang surga dan pil yang telah disempurnakannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun kekuatan jiwa naga saat ini tidak sekuat Aula Guzun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran hidup dan mati. Semakin kuat suatu kekuatan, semakin mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka menyinggung kekuatan yang lebih kuat lagi, yang menanti mereka adalah kematian. Oleh karena itu, mereka tidak berani berjudi. Sebelum mereka menyelidiki jiwa naga secara menyeluruh, mereka tidak akan melakukan tindakan besar apapun. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen membengkokkan tangannya menjadi cakar dan memadatkan energi biru muda yang memancarkan aura yang sangat mendominasi dan mengintimidasi. Kaisar jiwa berongga, dapatkah leluhur jiwa beronggamu melawan kekuatan ruang angkasa yang sesungguhnya? Karena keduanya adalah energi spasial, pasti ada perbedaan kekuatan, bukan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap leluhur Hollow Soul yang telah disempurnakan. Kaisar Besar Kong Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Leluhur jiwa berongga dan energi spasial sebenarnya adalah jenis energi yang sama. Leluhur jiwa berongga lahir dari energi spasial, tetapi energi spasial lebih kuat. Energi spasial lahir dari kekacauan purba dan ada sebelum terciptanya dunia. Sebelum terciptanya dunia, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Berbagai kekuatan mengerikan dari sepuluh kaisar besar penjuru lahir setelah terciptanya dunia. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu sebelum terciptanya dunia. Kekuatan terkuat Feng Wuchen adalah leluhur asal primordial, tetapi leluhur asal primordial baru lahir setelah dunia diciptakan. Jelas tidak mampu melawan energi spasial yang sebenarnya. Memang ada eksistensi yang lebih mengerikan di atas Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Kaisar Konghun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Kekuatan ilahi ruang dan kekuatan ilahi waktu yang sebenarnya lahir dari kekacauan. Kekuatan ilahi waktu di tubuhmu lahir dari kekuatan ilahi waktu yang sebenarnya, tetapi sangat lemah. Kekuatan sebelum terciptanya dunia adalah kekuatan yang paling menakutkan, kan? Feng Wuchen mengerutkan kening. Iya, Anda bisa mengatakannya. Kaisar Besar Kong Hun tersenyum. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan mampu melawan energi kekacauan utama kecuali aku bisa mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan energi kekacauan utama. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kaisar Agung Kong Hun berkata sambil tersenyum tipis, benar sekali. Dengan kekuatan Kaisar Agung yang kau miliki sekarang, memang mustahil bagimu untuk melawan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan dikendalikan oleh para ahli yang mengerikan itu. Jika kau dapat memperoleh spiritual kekacauan dan menggabungkannya dengan tubuhmu di alam abadi, kau akan mencapai alam abadi yang sebenarnya. Kekuatan tubuhmu mungkin dapat melawan kekuatan kekacauan. Kaisar Yuan Shi mengatakan hal yang sama, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan energi spiritual kekacauan utama. Tidak mudah juga untuk mencapai keabadian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Orang lain mungkin tidak bisa mendapatkannya, tapi mungkin berbeda bagimu. Kaisar Besar Konghun tersenyum. Bahkan energi kekacauan purba tidak dapat mengalahkan ahli mengerikan yang mengalahkanmu, kan? Feng Wuchen tersenyum pahit. Dia memiliki kekuatan terkuat dalam kekacauan purba. Pemilik Menara Reinkarnasi dikalahkan olehnya. Energi kekacauan purba tidak dapat mengalahkannya, kata Kaisar Besar Konghun. Berkultivasilah dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Kau belum bisa mencapai level itu. Bahkan jika kau naik ke alam pangu, kekuatan Kaisar Agung Sepuluh Ara akan membuatmu mampu melawan kekuatan apapun di alam pangu. Ketika kultivasimu mencapai level tertentu, kau secara alami akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat. Kaisar Agung Konghun tersenyum. Saya mengerti. Terima kasih, Kaisar Agung Konghun. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Kaisar Besar Konghun. Setelah menyempurnakan leluhur Konghun dan mengembangkan teknik ruang angkasa yang kuat, pencapaian Feng Wuchen di ranah ruang angkasa tidak diragukan lagi menjadi lebih mendalam. Setelah mengendalikan avatar jiwa primalnya untuk mengembangkan kekuatan jiwanya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Berkultivasi di cincin ilahi selama 10 hari setara dengan 3 hari di dunia luar. Feng Wuchen baru saja tiba di balkon lantai 6 ketika kaisar perang muncul dan melapor dengan hormat, Tuanku, para ahli dari Aulagu Zun telah menginjakan kaki di alam jiwa abadi dan sedang mencari jiwa naga. Jangan khawatir tentang mereka. Selama mereka tidak menyerang, jangan khawatir tentang apapun biarkan mereka menyelidikinya. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak khawatir para ahli dari Aula Guzun akan mengetahuinya. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Kaisar Perang. Tuanku, ini, tanya Kaisar Perang penasaran. Ramuan, manik-manik suci yang menentang surga, artefak abadi kuno, dan harta karun alam. Berikan semuanya kepada supremasi jiwa naga untuk diolah. Ada harta karun alam yang cocok untuk Kaisar Abadi Kuno dan supremasi abadi kuno. Berikan saja kepada iblis surga. Dia akan mengaturnya. Feng Wuchen tersenyum. Baik, tuanku, kata Kaisar Perang dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan umur panjang diaktifkan, dan di bawah kendali Feng Wuchen, kekuatan itu mulai menyebar. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen merasakan vitalitas yang kuat dari lebih dari sepuluh ahli. Enam supremasi abadi kuno dan sembilan kaisar abadi kuno ingin mencari tahu tentang jiwa naga. Kamu meremehkan jiwa naga, Feng Wuchen mencibir. 3118. Us, 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 beberapa sosok muncul di puncak gunung di dunia jiwa abadi. Melapor kepada Panglima Besar, semua pasukan utama di ibu kota kuno telah menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun dari jiwa naga. Semua pasukan utama tahu tentang keberadaan jiwa naga, tetapi mereka tidak tahu asal-usul jiwa naga, juga tidak tahu di mana jiwa naga berada. Seorang kaisar abadi kuno dengan hormat melaporkan. Melaporkan kepada Panglima Besar, beberapa hari yang lalu, seseorang dari jiwa naga muncul di ibu kota abadi dan bahkan menghancurkan kuil pembakaran abadi. Banyak orang tahu tentang keberadaan Jiwa Naga, tetapi mereka tidak tahu di mana Jiwa Naga berada. Tidak ada istana Jiwa Naga di dunia Jiwa Abadi juga. Kaisar Abadi kuno lainnya melaporkan, "Melaporkan kepada Panglima Agung, dunia Jiwa Abadi telah diselidiki, tetapi hasilnya sama saja. Jiwa Naga memang ada, tetapi tidak seorang pun tahu di mana keberadaannya." Kaisar Abadi kuno lainnya melaporkan, "Wajah Panglima Besar berubah jelek, dia tidak menyangka jiwa naga itu tersembunyi begitu dalam." Istana penguasa kuno telah mengirim begitu banyak ahli, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang tahu di mana jiwa naga itu. Panglima Besar mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Panglima Besar ini tidak percaya bahwa jiwa naga itu tersembunyi begitu dalam keberadaan jiwa naga. Diketahui oleh semua kekuatan utama di ibu kota abadi, ibu kota kuno, dan dunia jiwa abadi. Bahkan telah menyebar ke dunia abadi surga, tetapi tidak seorang pun tahu di mana jiwa naga bersembunyi. Ini berarti bahwa jiwa naga kemungkinan besar bersembunyi dalam formasi ilusi atau penghalang." Terus selidiki, periksa setiap gunung. Setiap formasi atau penghalang yang memiliki energi kemungkinan besar adalah lokasi jiwa naga. Baik, Panglima Besar, Kaisar Abadi Kuno berkata dengan hormat dan menghilang. Panglima Agung, saya khawatir jiwa naga sudah mengawasi kita. Mereka tidak akan muncul, kata seorang dewa kuno yang terhormat dengan hormat. Panglima Agung, saya khawatir jiwa naga sedang mengawasi kita. Jiwa naga terkenal di dunia jiwa abadi, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Yang saya khawatirkan adalah jiwa naga telah bergabung dengan para kultivator dunia jiwa abadi. Jika demikian, kita benar-benar tidak tahu siapa jiwa naga itu. Pakar yang mulia abadi kuno lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Terus, Panglima Agung berkata dengan dingin, penjarahan jiwa naga terhadap perbendaharaan Aula Penguasa Gu kita telah membuat kepala Aula dan tetua Agung marah. Jangan bicara tentang bergabung dengan para kultivator secara terang-terangan. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah alam jiwa abadi, kita masih akan menemukan jiwa naga. Karena penguasa tertinggi mampu menangkap jiwa naga, itu berarti jiwa naga pasti berada di alam jiwa abadi. Jiwa naga tidak mengizinkan kekuatan luar untuk menginjakan kaki di dalamnya, tetapi tidak ada yang keluar untuk menghentikan olah supremasi gu. Kita jelas, mereka waspada terhadap kekuatan olah supremasi gu. Kita di balkon lantai 6 Restoran Win Penatua Guyue, ramuan berharga ini dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil kaisar abadi kuno dan pil mulia abadi kuno yang akan membantu kaisar abadi kuno jiwa naga dan pil mulia abadi kuno untuk meningkatkan kultivasi mereka. Aku harus merepotkanmu. Feng Wuchen tersenyum senang. Penatua Gu Yue telah mengembangkan teknik alkimia yang kuat, dan dengan bimbingan Feng Wuchen, dia telah meningkat pesat dalam bidang alkimia. Memurnikan pil kelas Kaisar Abadi Kuno dan kelas Yang Mulia Abadi Kuno bukan lagi masalah bagi Yang Mulia Abadi Gu Yue. Tetua ini pasti akan menyelesaikan tugas tuan. Aku tidak menyangka situasi Mu Ying itu memiliki begitu banyak ramuan berharga dan kuat. Melihat ramuan kuat ini, wajah tua Gu Yue berseri-seri dengan senyuman. Bagi seorang alkemis, ramuan yang berharga dan kuat lebih penting daripada nyawa. Tuan, apakah Anda tidak takut dengan balas dendam Ola Supremasi Gu setelah menjarah perbendaharaan mereka? Ola Supremasi Gu tidak lemah, mereka telah mengirim orang ke dunia jiwa abadi untuk menyelidiki jiwa naga kita. Tanya tetua Gu Yue. Saya sudah menjarah, apa yang perlu ditakutkan? Sudah cukup baik bahwa aku tidak membunuh siapapun yang berani menyentuh jiwa naga. Feng Wuchen mengangkat bahu sambil tersenyum, sama sekali tidak menganggapnya serius. Feng Wuchen tiba-tiba teringat aura kuno Aula Supremasi Gu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tetua pertama, Anda jelas tahu bahwa ada empat ras utama di jiwa naga, dan kekuatan mereka tidak takut pada Aula Supremasi Gu, tetapi Anda masih mengatakan itu. Apakah Anda tahu sesuatu? Penatua Gu Yue mengangguk pelan. Tuan, kekuatan Aula Supremasi Gu memang tidak sekuat empat ras utama, tetapi kekuatan kuno di balik Aula Supremasi Gu tidak takut pada empat ras utama. Kekuatan kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tidak heran aku merasakan aura kuno yang lemah saat berada di Aula Supremasi Gu. Jadi itu adalah kekuatan kuno. Apa? Tuan merasakan aura kuno. Mungkinkah kekuatan kuno itu sudah bangkit? Wajah tua tetua Guyue tiba-tiba berubah, dan rasa takut yang kuat melintas di matanya. Apakah kekuatan kuno itu sangat kuat? Melihat reaksi besar Guyue, Feng Wuchen berkata, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kuno itu, mereka belum naik ke alam pangu, kan? Dengan kekuatan empat ras utama, bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkan mereka? Penatua Guyue berkata dengan sungguh-sungguh, tidak semudah itu untuk naik ke alam panggung. Bahkan dengan kultivasi yang begitu kuat, Iblis Mimpi Buruk tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi. Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang setelah mencapai level itu. Ada tiga kekuatan kuno di dunia abadi kuno: Domain Abadi Kuno, Pengadilan Surgawi, dan Domain Dewa Abadi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan kuno, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan ras Iblis Mimpi Buruk. Tiga kekuatan kuno adalah satu-satunya yang selamat dari perang kuno dan telah tertidur selama jutaan tahun. Mereka jelas lebih kuat daripada ras Iblis Mimpi Buruk. Ola Supremasi Guberani menolak untuk tunduk pada ras iblis mimpi buruk karena mereka memiliki kekuatan kuno di belakang mereka. Tidak heran tetua Gu Yue begitu takut pada kekuatan kuno. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Dia tidak menyangka kekuatan kuno itu ada di dunia abadi kuno. Hal ini mengejutkan Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli, penatua Gu Yue tersenyum getir dalam hatinya. Dia berpikir, seberapa mengerikankah Tuan. Kekuatan kuno itu bahkan tidak menganggapnya serius. Pak Tua belum pernah melihat junior yang begitu menakutkan. Penatua Agung, jangan khawatir. Kekuatan kuno tidak akan bergerak dengan mudah. Saat mereka bergerak, mereka tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen tersenyum dan meminum anggur itu. Iblis surga, Feng Wuchen memanggil. Bawahan ada di sini, iblis surga muncul dalam sekejap. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada iblis langit. Kirimkan cincin penyimpanan ini ke empat ras utama. Sisakan beberapa untuk serigala langit bayangan petir dan sisanya untuk empat ras utama untuk mengolah dan menguasai kekuatan garis keturunan mereka. Dipahami. Terima kasih banyak, Ketua Tertinggi. Heaven Demon mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dengan bantuan cincin spasial, keempat ras dapat berkultivasi lima kali lebih lama, dan mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat dalam waktu yang paling singkat. Kekuatan kuno. Feng Wuchen menyeringai, betapapun kuatnya kekuatan kuno kalian, jangan memprovokasiku. Kalau tidak, jangan sebut tiga, bahkan jika ada 300 kekuatan kuno, aku, Feng Wuchen, akan memusnahkan kalian semua. Aku akan membuatmu menyesal. Kata-kata Feng Wuchen yang mendominasi dan arogan membuat tetua Gu Yue takut. Betapa sombongnya dia. Dia bahkan tidak menaruh kekuatan kuno di matanya. 3119. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Para ahli yang dikirim oleh Gu Zun Hall telah menyelidiki selama hampir 10 hari, tetapi mereka masih belum dapat menemukan informasi apapun tentang jiwa naga. Belum lagi menyelidiki jiwa naga, mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan jiwa naga. Itu hanya membuang-buang waktu. Panglima Agung Jiwa Naga pasti tahu keberadaan kita, dan bahwa kita sedang menyelidiki Jiwa Naga. Mereka tidak akan muncul. Seorang ahli Immortal Venerable Kuno berkata dengan muram, "Jiwa Naga jelas bersembunyi dari kita. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berada. Mustahil untuk menyelidiki Jiwa Naga yang mulia abadi kuno lainnya menggelengkan kepalanya." Mata Panglima Besar berkilat kejam saat dia berkata dengan marah, "Kalau begitu, paksa mereka untuk muncul." Panglima Agung lebih baik laporkan ini kepada Tetua Agung. Kita tidak bisa menanggung konsekuensi dari bertindak tanpa izin. Seorang dewa abadi kuno berkata dengan cepat. Si Xuan Ming dan Si telah memberikan perintah untuk tidak bertindak sebelum menyelidiki jiwa naga. Panglima besar mengepalkan tangannya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani menentang perintah itu. Melapor kepada tetua agung, kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang jiwa naga. Tidak seorang pun tahu di mana mereka bersembunyi, dan tidak seorang pun tahu asal-usul jiwa naga. Orang-orang jiwa naga kemungkinan besar telah berbaur dengan para pembudidaya alam jiwa abadi. Haruskah kita memaksa orang-orang jiwa naga keluar? Panglima Agung menyampaikan suaranya. Jiwa naga bersembunyi terlalu dalam. Sebelum menyelidiki, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kembalilah, Sing Wuying menyampaikan suaranya, wajah tuanya sangat muram. Bagaimana mungkin Sing Wuying tidak marah ketika mereka tidak dapat menemukan apapun setelah mengirim begitu banyak ahli. Di Aula, Sing Wuying berkata dengan muram, keterlaluan. Masih tidak menemukan apapun. Melihat wajah tua Sing Wuying yang marah, sisuan Ming mengerutkan kening. Sing Wuying menggelengkan kepalanya, jiwa naga bersembunyi terlalu dalam. Kami tidak dapat menemukan apapun. Apa asal-usul jiwa naga ini? Tidak seorang pun di Alam Jiwa Abadi mengetahui asal-usul mereka. Sepertinya mereka muncul begitu saja, kata pelindung dengan sungguh-sungguh. Penatua Agung, Anda meminta mereka untuk kembali. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? tanya Siti Feng. Biarkan saja, wajah Tua Xingying tampak garang saat dia berkata, masalah ini pasti tidak akan berakhir seperti ini. Benang Sari Abadi dan Ramuan Abadi yang diperoleh tetua ini selama ratusan ribu tahun telah dirampok. Ratusan ribu kristal ungu jiwa gelap juga hilang. Xing Wuying sangat emosional. Harta karun itu adalah darah kehidupannya. Kepala Istana, Tetua Agung, mengapa kita tidak pergi ke Klan Serigala Langit Bayangan Petir? Jika kita meminta bantuan mereka, kita pasti akan dapat menemukan jejak jiwa naga. Klan Serigala sangat peka terhadap aura manusia. Tidak peduli seberapa baik jiwa naga disembunyikan, ia tidak akan dapat lolos dari hidup mereka. Seorang dewa kuno yang terhormat menyarankan. Si Ming mengangguk dan berkata, Klan Serigala Langit Bayangan Petir memang mampu. Tetua Agung. Anda harus pergi ke sana secara pribadi. Klan Serigala Langit Bayangan Petir mendapat dukungan dari empat klan utama. Aku akan segera pergi ke Klan Serigala Langit Bayangan Petir. Sing Wuying berkata cepat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera menghilang. Benang sari dan tanaman obat yang abadi terlalu langka dan berharga. Begitu mereka disempurnakan dan diserap oleh para perampok, semuanya akan terlambat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Tuan Muda dari Klan Serigala Langit Bayangan Petir dan 500 prajurit elit semuanya adalah anak buah jiwa naga perjalanan Sing Wuying ke Lightning Shadow Sky Wolf ditakdirkan untuk sia-sia. Windy Fire City, Restoran Feng. Tuan Besar, Tuan Besar Jiwa Naga mengirim pesan. Para ahli dari Aula Tuan Besar telah pergi. Jian Chou melapor dengan hormat. Dengan bantuan cincin ruang lima kali, kultivasi Jian Chou telah menembus alam kaisar abadi kuno bintang tiga. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mereka tidak menemukan apapun dan tidak berani bergerak, jadi mereka hanya bisa pergi. Kupikir mereka akan bergerak, tetapi tampaknya mereka masih waspada terhadap jiwa naga kita. Dalam waktu yang singkat, jiwa naga telah tumbuh sedemikian rupa. Tidak ada kekuatan di dunia abadi kuno yang dapat dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan yang mengerikan seperti itu. Gudang harta karun Aula Penguasa Agung telah dijarah. Harta karunnya telah hilang, tetapi martabat dan kehormatan Aula Penguasa Agung lebih penting. Selain itu, benang sari dan tanaman obat abadi telah hilang. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Penatua Gu Yue tersenyum tipis dan berkata, dengan karakter Sing Wuying, dia pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh begitu mereka tahu bahwa jiwa naga lebih lemah dari Aula penguasa Agung mereka tidak akan ragu untuk menyerang jiwa naga suara mendesing formasi teleportasi tiba-tiba menyala dan sebuah sosok keluar melapor kepada tuan besar tetua Agung dari Aula tuan besar sing telah pergi ke klan Serigala langit bayangan petir dan meminta bantuan kami untuk melacak jiwa naga seorang anggota klan Serigala langit bayangan petir melaporkan dengan hormat apa Feng Wuchen terkejut dan berkata dengan tidak percaya benda tua itu benar-benar meminta bantuan klan Serigala langit bayangan petir Haha. Jian Chou awalnya tertegun, lalu dia tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, Allah penguasa agung benar-benar kuat. Mereka benar-benar meminta orang-orang kita untuk menyelidiki jiwa naga. Klan Serigala Langit Bayangan Petir sangat peka terhadap aura manusia. Memang merupakan ide yang bagus bagi Sing Wuying untuk meminta bantuan klan Serigala Langit Bayangan Petir. Tetua Gu Yue tersenyum tipis. Tuan Besar, perlukah kami membantu? Anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir bertanya dengan senyum di wajahnya. Wah, kamu pintar sekali. Melihat senyum di wajah anggota klan Serigala Langit, Feng Wuchen langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, karena si Ying telah datang sendiri, tentu saja kita harus membantu. Kita tidak bisa tidak memberi muka kepada Allah Penguasa Agung. Kembalilah dan beritahu Patriark Klan Serigala Langit untuk menyetujuinya. Dimengerti, anggota Klan Serigala Langit itu menjawab dengan hormat dan segera memasuki formasi teleportasi. Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Tuanku, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Penatua Gu Yue tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja, kita sedang mempermainkan Aula penguasa agung. Selain itu, kita juga dapat membeli banyak waktu untuk jiwa naga. Satu hari lagi setara dengan lima hari lagi untuk jiwa naga. Kenapa tidak? Bagaimana jika kita tidak membantu mereka menemukan jiwa naga? Tanya Jian Chou. Jiwa naga terlalu tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Ini hanya salah satu alasanku. Tujuanku yang sebenarnya adalah untuk memaksa keluar faksi-faksi kuno. Memaksa Faksi Kuno keluar, Gu Yue dan Jian Chou melompat ketakutan. Tuan Besar, Anda tidak boleh melakukan itu. Dengan kekuatan jiwa naga saat ini, bahkan dengan bantuan empat klan besar, ia tidak akan mampu mengalahkan Faksi Kuno. Tuan Besar Hall hanya mampu menjebak Kaisar Iblis karena Anda mampu mengendalikan energi atribut anginnya. Ada banyak ahli di Faksi Kuno yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Selain itu, klan Iblis mimpi buruk belum dihancurkan. Kita tidak dapat membuat terlalu banyak musuh yang kuat. 3.120 Tetua Agung, Anda terlalu khawatir. Saya hanya ingin tahu kekuatan faksi kuno. Melihat ekspresi panik Gu Yue, Feng Wuchen tak kuasa menahan tawa. Menggeledah perbendaharaan Istana Penguasa Gu dan membiarkan serigala langit bayangan petir mempermainkan mereka pasti akan membuat Istana Penguasa Gu marah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan apapun tentang jiwa naga, aku khawatir mereka tetap akan mengambil tindakan. Arti dari perkataan Feng Wuchen sudah jelas, begitu perang dimulai, faksi-faksi kuno di belakang Istana Kaisar Gu pasti akan muncul. Tentu saja, sebagai golongan yang transenden, Allah penguasa Gu tidak akan mudah mengambil tindakan jika mereka tidak percaya diri. Semakin kuat suatu golongan, semakin takut mereka menghadapi kematian. Mereka khawatir bahwa pekerjaan hidup mereka akan hancur dalam satu hari. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen telah menemui terlalu banyak faksi transenden. Sejak si Tian Feng turun tangan, Feng Wuchen ditakdirkan untuk tidak membiarkan istana Kaisar Gu begitu saja. Kalau tidak, mengapa Feng Wuchen begitu bosan hingga memprovokasi istana Kaisar Gu? Ini hanya awal. Kata-kata Tuan Besar masuk akal. Jian Chou mengangguk. Yang Mulia Gu Yue juga mengangguk. Meskipun itu benar, tidak baik bagi jiwa naga untuk memiliki terlalu banyak musuh. Selain itu, ada juga klan mimpi buruk. Mereka memiliki dewa kuno di belakang mereka. Begitu mereka mengambil tindakan, kekuatan mereka pasti akan melampaui faksi kuno. Penatua Agung, jangan khawatir. Perjalanan masih panjang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yang Mulia Gu Yue tersenyum tak berdaya dan tidak mengatakan apapun. Tuan Besar, Qiu Bufan ada di sini. Jian Chou tanpa sengaja melihat sosok Yu Bufan dan berkata. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia merasakan kekuatan jiwa Qiu Bufan. Setelah beberapa saat, penjaga tokomu maju dan membungkuk hormat. Tuan rumah. Pemilik tokomu, ada apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum saat dia menatap penjaga tokomu. Penjaga tokomu berkata dengan hormat, Kepala Menara, Qiu Bufan, murid tertua Kuil Sinra, ingin bertemu denganmu. Dia berkata bahwa ada kekuatan besar di dunia abadi surga yang ingin bekerja sama dengan restoran Feng dan ingin berbicara denganmu. Biarkan dia naik. Feng Wu Chen mengangguk. Aku tahu, cepat atau lambat, delapan atribut super akan mencapai alam surgawi abadi. Jian Chou tertawa. Raja abadi guyue tersenyum dan berkata, "Delapan elemen super cocok untuk dikultivasikan oleh raja abadi kuno dan raja abadi kuno. Alam jiwa abadi, ibu kota abadi, dan ibu kota kuno semuanya telah menyebar. Secara alami, itu akan menyebar ke alam abadi surga, namun..." Pasti akan ada banyak kekuatan yang mengincar restoran Feng. Jian Chou mengangkat bahu dan mencibir, jika mereka ingin mati, mereka bisa mencobanya. Karena jiwa naga telah berkembang keluar, jika seseorang dari restoran angin ingin bekerja sama, aku tidak keberatan membukanya di dunia surga abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Feng, suara hormat Kiyu Bufan terdengar. Identitas Feng Wuchen yang mengerikan diketahui oleh seluruh kuil sinra. Di hadapan Feng Wuchen, Kiyu Bufan harus bersikap hormat. Terlebih lagi, Feng Wuchen adalah penyelamat penguasa istana Kuil Sinra. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Qiu Bufan memasuki balkon dan melihat Gu Yue dan Jian Chou. Dia segera berkata dengan hormat, salam, Panglima Tertinggi, Tetua Agung Gu Yue. Kakak senior Qiu, tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk. Jian Chou tersenyum dan memberi isyarat agar Qiu Bufan duduk. Qiu Bufan tersenyum sopan dan berkata, terima kasih, Panglima Tertinggi. Feng Wuchen menuangkan anggur untuk Qiu Bufan dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior Kiyu, penjaga tokomu telah memberitahu saya tentang kerja sama tersebut. Saya tidak keberatan. Membuka restoran angin di dunia abadi surga bukanlah ide yang buruk. Kita akan dapat memperoleh lebih banyak batu roh di sana. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Feng. Kiyu Bufan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan setuju tanpa ragu-ragu. Kakak senior Kiyu, penguasa istana Dongfang ingin kamu pergi ke alam abadi surga. Itu hal yang baik. Jian Chou tersenyum. Kiyu Bufan minum secangkir anggur dan berkata dengan gembira, aku telah berada di dunia jiwa abadi selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Penguasa istana memang ingin aku pergi ke dunia surga abadi untuk menempa diriku dan berteman dengan para alkemis yang lebih kuat. Itu akan sangat membantu kultivasiku. Penguasa istana Dongfang ingin kamu mengambil alih kuil Sinra. Ziyun adalah seorang gadis, jadi dia tidak cocok. Feng Wuchen tersenyum. Qiu Bufan mengangguk dan berkata, Tuan Feng benar. Tuan istana juga ingin kuil Sinra masuk ke alam abadi surga. Dengan cara ini, kuil Sinra akan dapat melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Jadi saya akan bekerja lebih keras dan tidak akan mengecewakan Tuan Istana atau saudara-saudara junior Kuil Sinra. Kakak senior Kiyu, apakah kamu tahu kekuatan mana yang bekerja sama dengan restoran angin? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kiyu Bufan berkata dengan hormat, kekuatan kaisar abadi kuno dari dunia abadi surga, Istana Dewa Ilusi. Tetua Agung Istana Dewa Ilusi juga merupakan seorang alkemis alam kaisar abadi kuno. Dia memiliki beberapa persahabatan dengan penguasa istana, jadi penguasa istana mengirim saya untuk menanyakan pendapat Tuan Feng. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, pergilah. Kalau memungkinkan, buka beberapa restoran lagi. Kalau sudah waktunya, aku akan membiarkan penjaga tokomu yang mengambil alih. Ya, Tuan Feng. Kiyu Bufan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dengan dukungan Feng Wuchen, Kiyu Bufan tidak diragukan lagi termotivasi. Kakak senior Kiyu, apakah kamu sudah berpikir untuk bergabung dengan jiwa naga? Jian Chou tiba-tiba bertanya. Bergabung dengan Jiwa Naga, Qiubufan tercengang. Dia segera menatap Feng Wuchen dan bertanya, Tuan Feng, bolehkah saya bergabung? Tentu saja, asalkan kamu bersedia. Lagi pula, kamu adalah murid agung Kuil Sinra. Jiwa Naga hanyalah identitas lain. Feng Wuchen tersenyum. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Feng. Saya bersedia bergabung. Kata Qiubufan dengan penuh semangat. Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikan jarinya. Cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dan langsung memasuki dahi Qiubufan. Sejumlah besar informasi mengalir ke otaknya. Banyaknya informasi itu langsung membuat Kiyu Bufan tercengang. Kakak senior Kiyu, bakatmu tidak buruk. Jiwa naga juga membutuhkan seorang alkemis. Sekarang aku akan memberimu teknik alkimia dan kekuatan jiwa yang kuat. Aku juga akan memberimu teknik kultivasi dan mantra yang kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Feng. Kiyu Bufan sangat gembira. Teknik alkimia yang mengerikan, kekuatan jiwa, teknik kultivasi, dan mantra yang muncul di benaknya adalah hal-hal yang belum pernah didengar Kiyu Bufan sebelumnya. Kakak senior Kiyu, ini adalah pedang abadi kuno kelas 5 dan cincin luar angkasa 5 kali milik jiwa naga. Ada juga mutiara ilahi penentang surga yang dapat membantumu meningkatkan kultivasimu. Bahkan supremasi jiwa naga memilikinya. Jian Chou tersenyum tipis. Dia kemudian menyerahkan senjata abadi kuno dan cincin luar angkasa. Terima kasih, Panglima tertinggi. Jantung Kiyu Bufan berdebar kencang. Ia kembali tercengang. Feng Wuchen menepuk bahu Kiyu Bufan dan tersenyum tipis. Kakak senior Kiyu, Misimu adalah merekrut alkemis jenius atau alkemis kuat secara diam-diam di dunia abadi surga. Para alkemis jiwa naga akan dipimpin oleh tetua agung. Sisanya akan berada di bawah kendalimu. Teknik alkimia yang telah kuberikan padamu dapat diwariskan kepada mereka. Iya, Tuhan, Kiyu Bufan berkata dengan hormat. Dia terkejut sekaligus gembira. Hanya dalam sekejap, Kiyu Bufan memiliki status transenden yang diimpikan banyak orang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika kamu menemui kesulitan, gunakan cincin luar angkasa untuk memanggil jiwa naga. Kiyutian masih memiliki beberapa supremasi jiwa naga di seluruh wilayah surgawi selatan. Seharusnya ada juga di dunia abadi surga.